Anti kok ade aja jelek. Dulu ade cantik dulu waktu kita belum nikah, sekarang aja udah jelek biasa aja. Halo guys, ketemu lagi bareng aku pastinya Ahmed Giding. Yuhu. Ketemu lagi bareng aku ya guys. Jadi kali ini aku mau ngeprank Tri Amanda guys. Udah lama kali aku tidak ngeprank Tri Amanda ya kan guys. Ini bakalan aku ngeprank nih, saatnya aku buat dia nangis tersedih-sedih lah pokoknya. Kalian tungguin ya guys ya. Jangan lupa diklik like, share dan subscribe-nya pastinya guys ya. Oke guys ya, tungguin ya guys ya. Aku panggil Tri Amanda dulu. Tungguin, jangan kemana-mana. Oke, mantap. A few moments later. Dek, adek, adek, sini adek, sini dek. Abang mau kasih tahu nih sama adek nih dek. Ini dek, ada cewek dek, ini dek, tengok dek. Cantik kali dek, mulus kali bodinya, mukanya glowing kali ya. Mantep kan dek? Cantik. Kenapa kok aku aja kayak gitu? Bener kan? Cantik kan? Iya. Apa? B aja. B aja? Apa tuh B aja? Biasa. Oh biasa. Enggak, cantik ini. Adek ah, masa gak bisa nengok cewek cantik? Mana yang cantik, mana yang jelek, mana yang biasa aja. Cantik ini loh. Masa adek dibilangnya biasa aja. Emangnya ada cewek cantik selain adek? Maksudnya gimana? Emangnya ada selain adek yang cantik lagi menurut abang? Ini cantik. Itu cantik. Iya. Kenapa? Ya udah sana. Ya udah sana nggak mau ngapain? Ya udah. Ya udah kenapa? Saya kenapa ini? Coba jelasin dulu kenapa ini. Kenapa? Adi marah? Enggak biasa aja. Enggak biasa aja. Hei, marah. Sana lagi gila. Kok begitu sih jahat kali? Itu loh. Sih. Yang benar ini cantik loh. Apa cinta? Cantik kali tengok lagi. Bodinya kayak gitar Spanyol, mukanya mulus, glowing seperti sinar matahari menyinari mata lelaki. Iya kan? Biasa aja gitu. Biasa aja. Mata kok berbasah. Iya, ada iri. Iri. Emang cantik kok. Biasa aja. Biasa aja. Nanti kok ade aja jelek. Dulu ade cantik dulu waktu kita belum nikah, sekarang ade udah jelek biasa aja. Aduh, kenapa? Tidak keluar timbangan. Keluar sih. Lah, apa cinta? Apa cinta? Yaudah pergi. Yaudah pergi sana. Yaudah pergi. Betul? Iya. Pergi aku ya? Yaudah. Pergi kamar ya? Pergi aku ke Korea. Ngapain ke Korea? Masih plastik, biar cantik. Mau operasi plastik ke Korea. Aduh. Ada aja. Sini dulu, sini dulu, mau kemana? Sini dulu, jangan kemana-mana. Sini dulu, tenang dulu. Enggak, beneran ada yang mau ke Korea? Iya. Sini. Jangan pergi-pergi ke Korea nanti abang. Nanti kalau pengen sama siapa? Sama pintu, cepetan ke pintu. Udah. Aku semua keren banget. Merah tuh.
Tinggal dulu tuh kamera tuh. Bercanda ya, bercanda. Ade kamu cantik, nggak perlu harus Korea deh. Ade pakai ini aja nih. Nah. Apa ini? Produk dari Scarlett deh. Aku kasih ini bukan berarti ade jelek ya. Ade udah cantik, tapi biar makin cantik, makin glowing, makin bersih mukanya, rambutnya makin bersinar-sinar, bodinya makin mulus gitu. Pakai ini deh. Nih. Rangkaian produk dari Scarlett deh. Nah. Sebagai permintaan maafku, aku kasih inilah nih rangkaian produk dari Scarlett. Di sini ada berbagai macam rangkaian Scarlett, dari body care, face care, hair care, pokoknya dari atas sampai bawah lah. Oh ya, buat kalian yang mau order, ayo order langsung di officialnya ya guys ya, di Shopee-nya atau di Instagram-nya. Ingat guys, tanggal 8 ada promo 88. Di sana banyak sekali promonya. Ayo guys, jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Langsung cek Instagram dan Shopee officialnya.